Pedangdut senior Inul Daratista menjawab pertanyaan netizen yang selalu bertanya mengapa tidak menjadi juri dangdut The Academy 5 Indosiar. Mundurnya Inul Daratista sebagai dewan juri DA 5 menjadi pertanyaan besar netizen karena selama ini Inul tak pernah absen di DA maupun LIDA. Inul Daratista sendiri membantah dipecat dari Indosiar karena kini menjadi juri kontes KDI 2022 di MNC TV. Menurut dia, mundurnya dari kursi dewan juri merupakan pilihannya sendiri karena berbagai pertimbangan. Dalam live di Instagram, Inul membeberkan beberapa alasan dia tidak mengambil lagi kontrak di Indosiar. Menurut pemilik Goyang Ngebor tersebut, dirinya mengurangi pekerjaan di jam malam. Selain itu, dirinya sudah memiliki beberapa program di stasiun televisi swasta lainnya seperti di Antv. KDI itu kan dangdutnya seminggu sekali, itu alasan aku ambil di sana, karena tidak setiap hari, ucap Inul Daratista. Selain itu, dirinya juga sudah syuting di Antv yang akan menayangkan program sinetron komedi, sitkom terbaru. Kebetulan juga hari-hari yang lain juga nanti bakal ada sitkom di Antv. Syutingnya seminggu dua kali. Ya, itu aja udah makan waktu. Kadang pulang jam 9. Ini sitkom Antv belum tayang. Masih nabung-nabung, jadi mungkin ditayanginnya insya Allah bulan ini. Kalau enggak bulan depan, jawab Inul Daratista. Dia menampik tidak menjadi dewan juri dangdut Academy 5 lantas kehilangan pekerjaan. Menurut dia, pekerjaannya sebagai entertainment masih tetap banyak. Sebenarnya kerjaan masih tetap ada. Kebetulan kalau jam malam itu kan aku kurangin karena maklum, kalau usia udah nambah kena angin itu langsung masuk angin lambung, ungkap istri Mas Adam ini. Dia menambahkan, untuk menjaga kesehatannya, dia rajin berolahraga seperti yoga. Selain itu, dia saat ini mengatur makan dan pola istirahatnya agar tidak stres. Hal yang terpenting, kata Inul, anaknya sering protes jika dirinya terlalu sibuk bekerja. Dia ingin memperbanyak waktu bersama keluarganya, terutama sang anak. Jadi bukan apa-apa, bukan gak ada di sana. Yang pertama bukan rezekinya, yang kedua mengurangi begadang malam karena anakku sudah mulai komplain, ungkap Inul Daratista. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.